Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharep pamarentah puseur leuwih iatna lebah memeres pasualan anu ngunyangkeun kaleuwang di papada masyarakat alatan reana data anu disalimpangkeun. Dirina miharep pamarentah ngungkulan eta pasualan ku strategi anu bisa mere rasa tenang ka masyarakat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngebrehkeun pamentana sangkan pamarentah puseur ngungkulan kalawan maksimal patalijeng reana data masyarakat anu disalimpangkeun. Pangnakitu rea data warga anu dicatut keur pendaftaran partai politik, nomor WA dicatut keur jual beli online, tepi ka jenglengan hacker anu ngunyangkeun kalawang di papada masyarakat. Intinya kami mewakili masyarakat Jawa Barat juga yang resah memohon ada sebuah upaya-upaya maksimal dari pemerintah pusat terkait keresahan banyaknya seliweran data-data masyarakat yang dipergunakan tidak semestinya. Ada yang tercatut sebagai dalam pendaftaran partai politik, kemudian WA-WA-nya dijadikan penjualan online ya yang mengganggu dan lain sebagainya. Kemarin ada hacker bikin Biorka itu bikin heboh nasional, mengekspos data pribadi tokoh-tokoh nasional. Jadi ini bukan hal biasa-biasa, harus disikapi dengan sebuah cara strategi yang memang kewenangannya ada di pemerintah pusat. Mudah-mudahan ada sebuah upaya sehingga kebocoran data itu apakah dengan perlindungan undang-undang ataupun aksi menenangkan masyarakat. Oke. Termasuk saya pun yakin data saya pasti sudah dengan data mantan, Pak. Samalah sawatara waktu katomperakeun Indonesia genjleng ku kasus pencurian data anu disorang kumang pirang pihak, salah sahijina biorka anu kawentar bahaya. Budi Hartati, Bandung TV.